aku dah pasang dia punya engine dan tayar semua. Kalau dia function, start. Itu dia. Nampak tu? Laju ni, Bek. Abah-abah pun nak beli mainan juga. Yo, assalamualaikum, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang dan selamat malam kepada semua. Nama aku Eddie dan hari ini dalam segmen Mainan Abah, kita nak unpack something yang agak menggamit memori. Nani? 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 Bagi aku, unpacking ni akan menggamit memori kepada mereka yang terutamanya lahir pada tahun 80-an. Masuklah aku lah. So, pada yang muda-muda, kalau korang tak tahu apa benda ni, korang boleh google nanti. So, nak dipendekkan cerita, aku jumpa dengan member sekolah aku itu, member sekolah rendah aku, Khairul Azri. Dia merupakan kawan sekelas aku masa aku sekolah rendah di Sekolah Rendah Taman Keramat ataupun SRK1, dan mempunyai minat yang sama macam aku, iaitu melukis. Dan kita membesar dengan menyertai pertandingan melukis bersama-sama dari kecil lah. Dan nak dijadikan cerita, bila dia masuk sekolah menengah, dia pindah sekolah lain. So, baru-baru ni dia ajak aku lepak. Aku pun lepak sekali dengan dia dan dia kata dia tengok aku punya YouTube channel dan dia nak bagi something untuk aku unpacking. Untuk pengetahuan korang, Khairul ni dia agak dikenali lah dalam scene tempatan untuk Tamiya. Masa aku lepak pun dia bawa dia punya kids dia, Tamiya-Tamiya racing dia. Memang style lah memang. Aku tengok pun geram je, macam dah lama tak tengok benda ni. So, dia pun bagi aku satu box untuk aku unpack. Dan yang menariknya, dia kata dalam ni ada benda legend. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. So, aku excited. Aku tak buka lagi dan aku nak buka dengan korang supaya dia punya excitement tu lagi best. So, kalau kau nak tengok apa ada dalam ni, kita unpack dulu. Jadang. Apakah dia? Kita ada bubble wrap. Ooh. Okey, ada surat dulu. Kita baca surat dulu. Okey. Oh, comelnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadapan saudara Eddie Mainan Abah. Saya berharap saudara mendapat lebih banyak kad Pokemon Ultra Rare. Terima kasih sebab menonton video aku. Saudara, sukalah kiranya saya untuk menyampaikan satu lagi mainan legend dulu-dulu, iaitu mainan legend dulu-dulu dia je, iaitu sebentuk kit Super Emperor. Untuk dijadikan hiasan di taman hati saudara. Okey, ni sweet. Semoga hadiah ini dapat membangkit nostalgia ketika kita kecil bersama dahulu. Sweet kan? Memang sweet. Ikhlas. OD Modifier Roses. So, nanti aku akan letak dia punya link. Dia punya YouTube dan dia punya Facebook dia. Dia punya YouTube adalah Modifier Roses. So, aku akan letak link dia untuk korang tengok video dia. YouTube dia dan Facebook dia adalah Modi-Mini4WD Tamiya. Yang ni pun aku letak link dekat bawah, so kau boleh check it out. Aku rasa dia ada jual lagi stok-stok lama. Sebab tak silap aku, dulu dia rancak jual Tamiya tapi dia slow down sebab katanya market dah makin slow. Dan dia masih ada stok-stok tersimpan. So kalau kau berminat, kau boleh check Facebook dia, kau boleh check YouTube dia. So dia ada lukis untuk aku juga ni. Dan kalau kau nampak, tengok bakat melukis dia. Sebab dia pernah kerja di Animasia, tak silap aku. Bagi aku, dia punya stok lukisan adalah lagi cantik daripada aku. Memang masa sekolah rendah duduk sebelah aku, dia punya stok sangat kemas. Okay, so korang dari ni nak tengok apa dalam box ni?
kita ada gear berwarna-warni, kita ada mass damper set. Okey, ni yang tiang masjid dulu tu bukan. Dan kita ada tamiya dia. Kita ada ini dia. Dash 01 Super Emperor Premium Super 2 Chassis. Wow. Ni memang handsome gila. Nampak tak? Ha, aku rasa benda ni agak mahal juga. Aku tak tahu dia, benda ni bila dia punya production dia. Kalau kau nak tengok kotak-kotak dia, keliling dia untuk menggamit memori dia, nanti aku akan tunjuk lagi dekat dengan lebih detail. Ini dia. Mak kau jatuh. So, ini dia. Kalau kau budak-budak muda yang tak tahu Tamiya atau apa, Tamiya ni adalah kereta yang kau pasang sendiri dan ada enjin dan pakai bateri AA tak salah aku ke AAA untuk berlumba dalam track tau. So, kalau kau Google kat YouTube pun, dia punya anime ataupun dia punya kartun tu. Dia main Tamiya ni pakai kayu hoki. Aku pun tak pasti betul ke orang main Tamiya pakai hoki. Sekarang kedua-dua pasukan sudah memulakan perlumbaan. Cantik sungguh gaya mereka semua. Yang kera! Kau mesti menang! Nenek akan sokong kau! Janganlah nenek risau! Encik Medo, apa kegunaan kayu-kayu yang mereka pegang tu? Ya, yeah, itu adalah kayu panduan. Sekarang, biar saya terangkan pada kamu tentang kegunaan kayu panduan tu. Kebanyakan kereta mini cuma boleh bergerak lurus. Kayu panduan digunakan untuk mengawal pergerakan kereta. Contohnya macam ni. Macam ni. Sekarang ni faham tak? Sebab kalau kau pergi dalam dunia sebenar, kau main Tamiya ni, kau tak dalam track. Kau tahu dia pusing-pusing-pusing ni sebenarnya. Aku cuba juga pakai kayu hoki dulu tapi macam mengarut jugalah. Kau main masuk rumput semua tak berjalan pun. So kalau kau excited macam mana aku excited, aku akan unpack dia dan aku akan assemble dia. Dan kau boleh tengok untuk menggamit kembali memori korang ketika sekolah rendah ataupun menengah ketika itu. So, dah ready? Jom kita unpack Super Emperor. Okay, so macam aku cakap tadi, ni dia punya tulisan dia, surat cinta untuk aku tadi. Okay, so aku akan letak link dia nanti kat bawah. YouTube dia, Modifier Roses, dan Facebook dia, Modi Mini 4WD Tamiya. Link dia akan aku letak dalam description di bawah untuk kalau korang berminat nak beli dengan dia, nak clearkan stok dia ataupun nak menuntut ilmu Tamiya. Kalau korang berminat nak tahu kat mana dia orang main, sebab dia masih aktif bermain, tak silap aku. So kita akan buat view lagi dekat. Ini dia, Super Emperor Premium Dash 01. So kita akan go to kotak dia dulu untuk korang mengimbau kembali kenangan. Ini dia belah bawah dia. Tengok dia, see. Ini dia, Dash yang ku watak utama, kartun dia, huh. Handsome. Belah tepi dia, premium. Premium tu, tu tak tahan tu. Seperti tu cases. No, 2012 babe. Nampak tak? 2012. So, benda ni valuable. Kotak dia pun masih elok lagi. Dia dia. Yeah, number 2. Aku rasa dia model kedua ke ataupun tak pasti. So balik lah. So, kita buka. Tada. Mesti macam kenangan-kenangan lama mengimbau kembali dalam kepala korang macam. Ush, handsome. So kita akan keluarkan satu-satu. Kita ada tayar dia. Kita ada dia punya rim. Dia punya body kit dia semua. Dia punya bumper hitam. Oh, ni semua detail dia. Engine, termasuklah engine. Aku tak tahu kalau bateri ke tak. So nanti kita boleh dia test lah engine kita. Bila dah siap pasang. Oh, ini dia part yang tarian tu best. Stiker dia. Dan ni aku rasa cara-cara memasang lah kot.
Yes, betul. Vid is providing adult. Keep this instruction for future reference. Nampaknya sebagai adult, sebagai mainan abah, kita dah memang layak untuk buat tanpa pengawasan orang dewasa. Sebab dah memang dewasa. Tapi mbak ni, ni lama punya babe, 2011. Semua model yang dibagi kita ni, model yang boleh katakan vintage jugalah. Yalah, 7 tahun dia simpan. So ni dia punya kertas pemasangan dia. Kalau korang tak pernah tengok, itu dia cara-cara memasang Tamiya dari A sampai Z. So, kalau korang dah ready, aku akan buat, aku rasa aku akan buat timelapse lah, laju sikit supaya korang tak je lah membazir masa tengok sejam aku pasang benda ni kan. Sebab aku pun nak menikmati pasang benda ni dengan elok-elok. Yalah, kenangan babe. Jom, kalau korang dah ready, jom kita pasang. Okay, so akhirnya kita berjaya siap pasang Tamiya ni. Dan aku minta maaf kalau korang nampak kehuharaan aku memasang Tamiya ni. Sebab aku dah lama tak pasang benda macam ni. Dan aku tengah pasang pada jam 5 pagi sebab aku takut anak-anak aku bangun. So memang aku rekod video YouTube selalu tengah pagi. Jadi ni kalau korang nak tengok, aku dah pasang dia punya engine dan tayar semua. Kalau dia function, start. Itu dia. Nampak tu? Laju ni babe. Nampak tak? Itu dia dash emperor. Sorry, super emperor. So, kita sekarang ni tak pasang stiker dia. Okay, so akhirnya kita siap memasang super emperor kita. Itu dia. So nampak kekemasan dan detail Tamiya yang dibuat pada tahun 2011 ataupun 2012. Memang handsome. So kita kasih panas sikit line. Itu dia. So kalau korang geram tengok ataupun ia menyimbas, menyimbau kenangan korang, nampak? Nampak? Jadi kalau korang rindu zaman ada Tamiya ni, korang boleh check it out dia punya Facebook, Modi-Mini4WD Tamiya. Aku akan letakkan link dia dalam description di bawah untuk korang check it out.
ataupun kau boleh tengok YouTube dia, Modify Races, untuk tengok video-video racing dia. Dan aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Khairul sebab hadiahkan aku satu Tamiya. Dahlah Super Emperor Premium pula tu, tahun 2012 punya. Geramnya. So thank you guys sebab setia menonton. Thank you sebab support video aku. Jangan lupa like, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe kepada yang belum subscribe. Terima kasih banyak sebab menonton dan mengimbau kenangan bersama-sama. Watch again.